Tanah Batak adalah tempat bersejarah bagi bangsa Batak. Hingga sekitar 200 tahun yang lalu, Tanah Batak hanyalah sebuah kawasan terpencil yang dihuni puluhan ribu manusia yang belum mengenal Tuhan. Banyak nama dewa atau bego yang disembah suku Batak, seperti Begu Jauh atau dewa yang tidak dikenal orang, Begu Antuk atau dewa yang memukul kepala seseorang. Pada waktu itu, orang Batak menganggap orang luar sebagai musuh yang harus dibunuh. Hal ini terjadi karena salah paham terhadap penginjil yang datang dari Inggris, yaitu Burton dan Ward. Dua penginjil ini langsung datang ke Silindung tanpa dibekali pemahaman tentang bahasa dan budaya Batak. Enam tahun kemudian, seorang ilmuwan Jerman bernama Franz Wilhelm Junghun melakukan ekspedisi ke Tanah Batak. Junghun menerbitkan buku tentang suku Batak. Buku ini sampai ke tangan tokoh-tokoh penting di lembaga Alkitab di Belanda. Sehingga Belanda mengirim ahli bahasa bernama H. Nobroner van der Tuch untuk meneliti bahasa Batak. 17 tahun kemudian, Van Asel, seorang penginjil dari Belanda, menginjil di Tapanuli Selatan. 2 tahun kemudian, gereja Ermelo dari Belanda mengirimkan lagi 2 misionaris bernama Damerbor dan Betz. Setelah itu datanglah Nomensien ke Tanah Batak yang diutus oleh Rhenys Mission Gesellschaft atau RMG, sebuah badan misi di Jerman. Siapakah Nomensien dan bagaimana kisah perjalanannya di Tanah Batak? Sesuai fakta sejarah, Nomensien adalah tokoh penting dalam kehidupan orang Batak. Selain berhasil mengkristenkan suku Batak, Nomensien adalah pejuang di bidang kesehatan dan pendidikan untuk mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa Batak. Nomensien, nama lengkapnya adalah Ingwer Ludwig Nomensien. Dilahirkan di Pulau Nordstrand, Jerman, pada tanggal 6 Februari 1834. Dia anak pertama dari 4 orang bersaudara dan satu-satunya lelaki. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin di desanya. Sejak kecil, Nomensien sudah tertarik dengan cerita gurunya yang bernama Kalisen tentang kisah misioner yang pergi ke Luat si Pelebegu. Ketika Nomensien berusia 4 tahun, datang seorang kaya menagih hutang kepada Tuan Peter, ayah Nomensien. Orang kaya tersebut marah dan mengancam akan merampas semua harta bendanya jika tidak segera melunasi hutangnya. Karena desakan kebutuhan ekonomi, maka pada usia 8 tahun, Nomensien mengembalai domba milik orang kaya. Pada usia 12 tahun, Nomensien mengalami sakit keras. Kakinya patah, tertabrak delman, hingga lumpuh. Hingga suatu ketika, Nomensien teringat tentang Luat si Pelebegu yang pernah diceritakan oleh gurunya. Nomensien tidak mengerti apa yang dimaksud tentang Luat si Pelebegu, namun kerap datang ke pikirannya tentang kata-kata Luat si Pelebegu itu.
Ketika Nomensen dibawa berobat, dokter menyarankan supaya kakinya diamputasi. Nomensen pasrah, lalu membaca Alkitab. Hatinya tersentuh ketika membaca kitab Yohanes 16 ayat 23-26. Isinya adalah, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Nomensen merenungkan ayat itu. Lalu ia bertanya kepada ibunya tentang kebenaran ayat itu. Di dalam hatinya, Nomensen berjanji, apabila kakinya sembuh, ia akan pergi ke Luatsi Pelebego untuk memberitakan firman Tuhan dan membebaskan orang miskin dan perbudakan. 6 minggu kemudian, kakinya sembuh. 2 bulan kemudian, Peter ayah Nomensen meninggal dunia. Nomensen sudah menjadi anak yatim pada usia 14 tahun. Maka dia minta tolong kepada raja setempat supaya diizinkan naik sidi lebih cepat. Pada usia 16 tahun, Nomensen merantau ke sebuah pulau kecil di Jerman. Suatu ketika, dia merasakan ada tanda-tanda keanehan datang pada dirinya. Kadang-kadang dia bisa bicara dengan iblis, dan bisa bicara dengan Roh Kudus. Bahkan, dia merasakan badannya seakan melayang. Berulang kali dia mengatakan kepada majikannya, bahwa suatu saat, dia akan pergi ke Luatsi Pelebego. Di usia 19 tahun, Nomensen menemui pamannya di kampung Okolm untuk memberitahukan kepergiannya ke Luatsi Pelebego. Nomensen membawa bekal 1 buku Alkitab, buku Ende, buku berisi 10 titah, semuanya dikemas dalam sebuah sarung bantal. Hati ibunya sangat sedih untuk melepaskan kepergian Nomensen karena khawatir terhadap keselamatannya dan tidak akan bertemu kembali. Namun, hati Nomensen tetap teguh, sebab beberapa hari sebelumnya, dia bermimpi. Dia ditemui oleh seseorang yang sudah sangat tua umurnya. Kepada orang tua itu, Nomensen menceritakan seluruh kisah hidupnya dan rencana keluar si Pelebego. Lalu orang tua itu meluruskan pada Nomensen, mengangkat dan menegakkan kepalanya, sambil menunjuk ke arah langit dan berkata, "Pasahat masudina nahinor sohon mi, tudeba tajahuba pardenggan basai. Ai guru di ibana do tano doho laut, lanpe di tahi jolma rohana do nasau." Beberapa bulan kemudian, Nomensen bertemu dengan kepala sekolahnya bernama Pendeta Hanstel. Nomensen menceritakan niatnya yang hendak pergi ke Luatsi Pelebego. Namun pendeta tersebut menyarankan supaya Nomensen mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Pendeta Hanstel itu membuat surat kepada Eporus Persman untuk menanyakan di mana tempat sekolah pendeta yang layak buat Nomensen. Kemudian, Eporus itu mengirim surat kepada Inspektur Pendeta Wellman supaya Nomensen dapat diterima di Kongsi Mission di kota Barmen. Sesuai saran Eporus Persman, maka berangkatlah Nomensen menemui Pendeta Wellman ke kota Barmen dengan naik kereta api selama 3 hari. 4 tahun kemudian, Nomensen pulang kampung karena perasaannya sangat sedih karena tidak sempat melihat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Anna, ibunya yang meninggal dunia. Pada saat Nomensen menjalani ujian akhir di RMG, dia berdoa di pusaran ibunya. Setelah ditahbiskan menjadi pendeta, Nomensen berangkat ke Tanah Batak melalui Amsterdam dengan naik kapal Pertinax. Pelayaran menuju Sumatera ditempuh selama 142 hari atau 4,5 bulan
mengelilingi benua Afrika. Banyak cobaan di lautan yang dialaminya. Ketika kapal Pertinax dihadang ombak yang sangat besar, di tengah lautan luas, hingga nyaris tenggelam, Nomensin berdoa kepada Tuhan. Sadarion di hari 10 April 1862, di Laut India, kuparata padatu nahubain najolu tuhon, ali di bataku, damang marhiti-hiti anakmu Jesus Kristus, ay di panguluho do auro di sadarion, ilioko do hahipason do nasa narikot diaw. Sopola hea hurangan au, saribu hali hudok mau liate tuho, ala so dipatai ho tangamu siala nasa hahurangaki dohot pardusauki. Pola dibaeko ahu naposom, marhasurungan godang sian torop akana asing. Pola dipilit, iring-iring jala diajar-ajari ho ahu, sian hadak danahoku. Gabe parbarita nauli tuakka sipilibig. Uleho mamuseng oluku, ari-ariku, daging roha dohot todikku, rodi gogokku. Dohot sudesi leho-lehon nani lehon mitu au, rodi nuain. Salut nai ulehon tuho. Ai panatak nido mangaramoti posaku, asa unang mago. Jalan sian hodo saluhu nana diawi. Asini roham sabing do itu au. Aiso au napuna menangah. Aiso holan dosaku dohot pakorhona rodi hamatean napatuk diau. Alai, ala dipahisar jala dipahica kolong dohot asini roham rohaku. Ido ubain nabarani ahu mengakupi homat dohot. Ali raja, raja ni salutna, raja iau, jakon jalaramoti au naposom, naliado portibion, asa unang dipautoto portibion ah. Ho ali Tuhan Yesus, disahapon ho dirim tu au marhiti-hiti hatam, dohot amamate mi didunuk Golgata, naporse adu au disi. Jala hudok amen sialai pargugui maau makatidakkon ho toktong aman pardenggan basa damang marhite-hite Jesus Kristus anak kaholong ami marhite todim nabadiai amen. Pada tanggal 16 Mei 1862 Nomensian tiba di Padang. Nomensian berangkat dari Padang ke Sibolga dengan kapal Samuel. 10 hari kemudian tiba di Barus. Sudah ada di Barus pada waktu itu pejabat barat yang terdiri dari 1 hakim, 1 komandan, 1 kepala pelabuhan, 15 prajurit, dan 2 jurutulis. Nomensian tinggal sementara di rumah hakim Stibel, seorang hakim keturunan Israel. Hanya dalam 4 bulan, Nomensian sudah bisa berbahasa Batak dan bahasa Melayu. Lalu, Nomensian pergi ke Sigompulon untuk menemui Pendeta Heine melalui Batang Toru. Nomensian melanjutkan perjalanan ke Aek Sarula menemui Pendeta Van Asel. Terus melanjutkan perjalanan ke Bunga Bondar menemui Pendeta Betz. Tepat tanggal 7 Oktober 1861, terjadilah pertemuan bersama Pendeta Heine, Pendeta Klamer, Pendeta Betz, dan Pendeta Van Asel untuk menentukan wilayah penginjilan mereka. 1 tahun kemudian, pada 7 Oktober 1862, mereka rapat kembali untuk mengatasi derasnya aliran lain masuk ke tanah Batak. Mereka sepakat agar Nomensian melayani di perahu sorat untuk sementara. Orang Batak pertama yang ditahbiskan oleh Pendeta Van Asel menjadi Kristen, yaitu
Jakobus dan Simon Siregar, dan Helong Siregar dengan istrinya yang diberi nama Samuel ditahbiskan oleh Nomensian. Satu tahun kemudian, Nomensian masuk ke Silindung. Nomensian berjalan kaki melalui Simangambat, Banjar Nahor, Sigotom, naik ke Gunung Tarindak, turun hingga Pansur Napitu. Nomensian sangat mengagumi keindahan Rura Silindung yang terbentang luas dan banyak pemukiman di hamparan sawah yang memanjang luas hingga ke Sipoholong. Di Pansur Napitu, Nomensian berdoa. Mangulu manang mati peau, sadok di bangso batak na hinokop mumaahu, maringanan para ratton hatam, dohot harajaumi. Setelah tiba di Rura Silindung, Nomensian menghadapi banyak cobaan dan ancaman. Banyak penduduk setempat yang berniat membunuhnya. Lama Nomensian tidak mendapat tempat tinggal di Silindung. Dia tidur di lumbung padi dan berpindah-pindah. Akhirnya, dia membeli satu rumah tua yang lapuk di sebelah timur Pea Raja. Meskipun Nomensian tiap hari menjalin hubungan persahabatan dengan raja-raja di sekitar Silindung, namun penduduk setempat belum bisa menerima kedatangannya. Bahkan mereka semakin kuat menyembah berhala. Terdengar oleh Nomensian bahwa masih hidup Raja Panggalamei yang membunuh Pendeta Monson dan Liman di Lobu Pining pada tahun 1834, tepat pada hari dan tanggal lahirnya Nomensian. Pergilah Nomensian menemui Raja Panggalamei ke Sisangka untuk memberitakan Injil. Tapi Raja Panggalamei ketakutan dan lari ke hutan karena dia menduga akan ada balas dendam. Beberapa tahun kemudian, Nomensian mentahbiskan 13 orang masuk Kristen di Huta Dame. Nomensian juga berhasil berteman dengan seorang raja setempat bernama Raja Pontas Lumban Tobing. Sangat besar peranan Raja Pontas membantu Nomensian. Nomensian juga berhasil mendirikan sekolah di Huta Dame. Didirikan juga beberapa rumah untuk menampung warga Silindung yang diusir oleh saudara-saudaranya karena perang saudara, dan menampung anak-anak yatim piatu. Datanglah Nona Carolina, calon istri Nomensian dari Jerman. Selama di Huta Dame pula, lahir anak-anak Nomensian sebanyak 5 orang. Kemudian terdengar kabar bahwa Raja Sisingamangaraja akan datang ke Silindung bersama dengan pasukannya untuk menghancurkan Huta Dame dan menghimbau raja-raja di Silindung agar tidak lagi menjual tanah atau dagangan kepada orang Batak yang masuk Kristen. 10 tahun kemudian, Nomensian disarankan raja setempat pindah ke Pea Raja karena sering terjadi banjir ke gereja, sekolah, dan rumah Nomensian di Huta Dame. Warga Pea Raja bergotong royong mendirikan gereja dan rumah untuk Nomensian. Beberapa hari kemudian, putri pertama Nomensian meninggal dunia di Pea Raja. Dalam waktu 18 tahun, warga Silindung sudah ribuan masuk agama Kristen. Setelah 18 tahun di Silindung, Nomensian pulang ke Jerman. Nomensian berhasil meyakinkan RMG di Jerman, sehingga RMG membantu mengutus ratusan pendeta, guru dan para medis, termasuk buku-buku dan obat-obatan ke tanah Batak. Setelah 1 tahun tinggal di Jerman, lalu Nomensian berpisah dengan istri dan seluruh anaknya untuk kembali ke tanah Batak. Dia tiba kembali di Tarutung pada tanggal 23 Desember 1881. 6,5 tahun kemudian, Nomensian menerima surat dari Jerman yang mengabarkan bahwa istrinya Carolina
telah meninggal dunia. Atas jasa dan pengabdiannya, maka pimpinan RMG mengangkat Nomensiam sebagai Eporus HKBP yang pertama pada tahun 1881. Jabatan ini diembannya sampai akhir hidupnya. Ia pun akhirnya mendapat gelar sebagai Rasul Orang Batak atau Apostel Batak. Tanggal 7 Oktober 1911, genaplah 50 tahun masuknya Zending ke Tanah Batak. Jumlah suku Batak yang masuk Kristen sudah mencapai 8.000 orang di Toba dan 12.000 di Silindung, serta ribuan orang di Humbang dan Samosir. Nomensiam jugalah yang menentukan hari pekan sekali seminggu di setiap pasar tradisional di kecamatan-kecamatan. Inilah yang sekarang kita kenal, Senin hari pekan di Lagu Boti, Selasa di Siborong-borong, Rabu di Porsia, Rabu di Pangururan, Jumat di Balige, dan Sabtu di Tarutung. Pada hari Kamis tidak ada pekan, sebab hari ini dipakai oleh para pedagang yang dijuluki Inang, Parengge-Rengge, untuk belajar Kor dan Alkitab, yang kemudian memunculkan istilah Par Ari Kamis. Di usia ke-84 tahun, Nomensiam meminta jemaat di Pangururan agar dia diundang dalam pesta peresmian gereja yang paling bungsu di masa hidupnya. Pada tanggal 18 Mei 1918, berangkatlah Nomensiam dengan membawa rombongan 80 orang penetua dan pemain kendang Batak dari Balige menuju Pangururan. 4 hari kemudian, Nomensiam sakit keras. Tepat hari Kamis, tanggal 23 Mei 1918, Nomensiam meninggal pada umur 84 tahun dan dimakamkan di Sigumpar di tengah-tengah tanah Batak setelah bekerja demi bangsa Batak selama 57 tahun. Maka, melalui film yang dikemas oleh Nomensiam World Mission atau NWM ini, kita akan menyaksikan kembali kisah perjalanan Nomensiam dengan bangsa Batak. Wir freuen uns, dass wir so viel Schönes bei
Ihnen lieben dürfen. Ich kann kein Bayerisch mehr, kein Horas kann ich und Mauriade kann ich. Und mehr ist im Kopf nicht drin. Ist auch schon zu alt. Aber wir werden immer an Sie denken und uns jedes Mal freuen, dass Sie uns eingeladen haben. Danke, danke. Film ini akan dikemas sebagai sebuah film dokumenter atas kisah nyata. Seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau buat akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mazmur 86 ayat 8. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.